Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan membuat video tentang bagaimana membuat rokok dari kayu gaharu atau gubal gaharu. Gaharu ini umurnya sekitar 8 tahun. Diperkirakan sudah dapat gubal dan nantinya akan kita ambil bagian-bagian yang bakal kita buat untuk campuran rokok gaharu. Sengaja kita ambil daun-daun yang segar yang nantinya juga bakal kita buat tembakaunya. Sedangkan penambah sausnya kita pakai gubalnya. Daun-daun ini kita pilih yang segar, lalu kita rontokkan satu persatu dan kita basuh di air. Daun-daunnya daun kita cuci bersih, inilah bahan rokok herbal bersaus gubal gaharu. Setelah itu kita tutup dengan kain hitam. Lalu kita jemur di terik matahari. Tujuan seperti ini agar rasa pada daun tidak berubah. Tembakau daun dihasilkan akan lebih nikmat. Penjemuran hingga kering. Posisi dalam open, berasa dalam open. Jika ada open, bisa digunakan open. Daun setengah kering, maka terlebih dahulu kita rajang halus. Kita jemur kembali hingga kering. Inilah gubal gaharu yang bakal menjadi sausnya. Kita pilih yang jenis klase kemedangan. Yo, gila. Ya. Mantap rasanya. Dengan kualitas gaharu terbaik Laria malakensis. Alat dan bahan: alat kelinting, gubal yang sudah dihaluskan, filter rokok, papirnya, lem, dan tembakau atau daun gaharu yang telah dibuat lintingan tembakau. Pertama-tama, daun gaharu
baru yang telah dirajang, yang telah kering, kita masukkan ke dalam alat lindingan. Kita beri lem. Setelah itu kita letakkan bagian ya, beginilah pokoknya setelah jadi. Sangat cocok untuk diminum atau dihisap dan ditemani oleh cangkir kopi. Rasanya mantap. Kopi herbal bersaus gula gahar. Ya, sekian dari saya. Lambe Ake. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Lambe Ake. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.